Masih yang tidak benar. Enggak, yang saya menanggapi FD Gazel bukan melalui Anda. Ya bahwa ada yang tidak benar. Saya sedang menanggapi FD Gazel. Saya sedang menanggapi FD Gazel. Anda menuduh calon melalui Anda tidak benar yang mana? Bahwa Anda dengan tanggapan saya atas FD Gazel yang berkata salah. Gitu-gitu. Saya kasih ada sensitif, ada over sensitif. Ada terjadikan. Fadlizon berbicara soal teori strukturalis. Saya tahu dia kuliah di LSE, London School of Economics, yang rektornya pada waktu dia kuliah itu namanya Anthony Giddens. Anthony Giddens itu mengajukan teori namanya strukturasi, bukan strukturalis. Apa itu artinya? Bahwa persoalan-persoalan dunia di era global, persoalan-persoalan dunia di era digital, termasuk juga persoalan-persoalan dalam negeri, itu nggak lagi ukurannya berkaitan strukturalis yang kaku, tapi strukturasi. Perubahan itu bukan karena sudah struktur yang kaku, tapi ada faktor mental orang. Ada faktor interaksi. Gini maksudnya, dulu memang teori itu laku. Karena memang struktur itu kuat. Manusia itu dianggap hanya budak dari struktur. Saya anggota organisasi, saya anggota institusi tertentu memang kuat struktur itu. Tapi di era digital, ketika pendapat